Diem-diem juga lo. Biarin orang aja lo. Dia lu dicariin tau dia sama si Samuel dia. Kok ini dia gak makan lagi bang? Gak mau. Duh bocor. Gak mau. Nasi Padang. Padang. Mau. Iya juga lu. Apaan sih itu? Si Pepe punya. Oh. Gak makan itu dong. Oh. Pojokan lagi gue sana. Enggak, ini ya. Gue lagi kemana, kesalahan dikit. Bangkunya angkat dikit, dikit. Ya, dah. Coba ya. Woi panas woi. Tanya. Panas. Coba ambil kecil dah. Pe. Pe panas pe. Pe. Lo nggak apa sih? Kayak diambil orang mau pasang sampai capek. Itu dia. Pe. Gimana orang tahu lah. Pasang tadi. Apa? Eh buset, mesti dituang situ. Kalau gitu nggak usah taruh di sini tadi. Panas. Bagas. Tadi lu nggak usah taruh di piring situ nasinya bu. Hmm? Nah, mau masukin ke dalam situ semua nasi. Aduh.
Udah, lagi. Boy, gak pergi ntar. Kan kapan perginya, Boy? Nah, sebentar lagi kamu makan deh, makan cepetan. Boy, gak pergi jadi, Boy. Gak tahu. Boy, dia antarin Cuncun ke rumah duka. Aja gak mau ikut. Aja mau ngecek ikut. Takut deh mah kalau mau makan sore sama apa bilang aja ya. Ya. Selera kamu deh. Kembang kan malam, oh ya, hari ya, nggak malam-malam lah. Malam nih. Aduh, besok pergi lagi sayang. Lampu pan. Bukong itu pernah ketemu aku pas kapan ya? Bukong itu pas ketemu aku pas kapan? Apa tuh? Bukong itu pas ketemu sama aku pas kapan? Sebenarnya makanya kan mau berangkat. Ntar nanti baru datang. Dia dioper ke sana. Kemana dia? Ke rumah duka. Terus dia datang ke rumah. Dia melihat katanya siapa sih yang mana? Dia takut ntar. Kayak si pegumil tuh. Nih dia nangis-nangis ya fotonya. Ini tanya emaknya. Yang mana sih gitu? Ayo cepetan makannya. Tuh. Yuk habis. Tuh udah jam 3. Cece takut tahu foto-foto mayat, Boy. Jadi kita bisa takutin si Cece. Takutin si Cece, Boy. Kalau nanti kamu ditakutin mau gak kamu? Kamu kasih. Kebablasan tidur di ranjang si Cece. Terus aku dicubit. Mas Cece? Terus aku disuruh naik ke atas. Padahal aku dia gak mau berdoa sama Iwa. Padahal aku masih tidur. Aku jatuh loh, hati-hati. Iya, pernah hampir jatuh. Masih ngantuk naik ke atas, hati-hati ya. Pernah hampir jatuh. Nah apa sih, Cancan? Itu kan mamamu ada patungan di situ, bayarin. Tambahin.
Habisin cepetan, kan kita mau pergi lagi. Ya maknya bilang, udah mak, sekarang jalan. Anak lu kan lagi makan. Lagian si mama ngapain sih? Tapi ntar makan begitu aja di mobil. Enggak, gak apa aja gitu. Tadi kita harus mau makan. Enggak? Enggak, orang udah makan tadi. Iya, tuh aja. Dia, nih, dia kan perut kadut. Kan di mobil, ntar ya. Enggak, ada yang mau aku makan aja. Enggak. Ini gila kali. Apa gitu, Bang? Enggak. Apa yang kamu kasih itu? Enggak. Makan. Itu yang aku banggain. Ah, aku sayang. Jangan begitu dah. Makan dah kamu. Jualin di sono. Apa? Kacang. Tadi katanya dia yang mau bawa, mau lari. Lari di bonde udah. Itu main cetong. Iya, si banyak tuh. Ke tempat apa? Mau kerupuk enggak? Dua. Ya, cepat-cepat deh. Kacang-kacang. Kita mesti ke itu dulu lagi, ke pasar anyar. Itu beli kacang tuh. Si Aca? Hah? Aca gimana? Mau ikut dia? Iya. Hah? Iya. Enggak, dia panjang apa? Enggak, ntar dia nyusul. Nyusul? Oh nyusul, ya udah pulangnya sama-sama ya. Dia tahu kan? Ayahnya sih dia mau ikut, soalnya dia kan deket banget. Ya udah. Oh jadi dia datang sendiri. Kita pulang bareng sama-sama. Ya udah. Kenapa nih masih banyak lu? Kenapa sih orang makan mesti disatuin begitu nasinya? Jadi rame begitu piringnya. Tik-tik udah disatu diaduk-aduk gak mau dihabisin lagi. Aduh, emang kamu pikir kamu si Dira? Cici-cici kamu mau makannya enggak begini. Sok-sok-sok-sok habis. Cici-cici apa? Anak-anak tuh. Bandingin anak. Anak beda, satu sama yang lain beda tuh anak. Berarti boleh dong, Teh, makan es krim yang kayak kemarin. Krim apa? Minion. Siapa yang bilang gak boleh? Siapa yang bilang gak boleh? Hah? Gak tahu. Di, tapi siapa yang beli? Apoy. Ih. Oh, Apoy di pantai. Kan dibayarin. Hah? Kan dibayar. Oh. Ya, apa nih? Bohong, bayar. Es krim, boleh makan es krim. Kapan? Dulu kalau gitu. Kapan mau beli? Gak boleh, Poy, dia kemarin baru makan es krim. Gak boleh makan es krim dulu. Jangan takut batu. Batu yang kecil aja dah,
yang kecil kayak kemarin aja boleh. Iya itu sama itu yang itu justru gak gede tuh sama gue gak gede cuman tuh banyak isinya kalau buat anak wai Pe itu jadi kayak SpongeBob Patrick yuk seharian tuh itu jadi seharian jadi SpongeBob Patrick gimana tuh kamu kalau aku SpongeBob otaknya agak sengklek bukannya Patrick siapa yang mau jadi Patrick cakip cuk kembang kucuk siapa yang jadi Patrick ya udah aku apa mau untuk drama apa enggak kamu SpongeBob aja Bob. Ya udah kamu skitor. Aku adalah mama. Umur berapa? Makan habisin, makan. Yo, ada gosip baru nih, Jo. Kenapa? Di mana nih? Di mana? Hah? Kerja. Oh, katanya Shenzhen udah ada di sono, rumah duka. Iya, masih bolan. Oh, kira ni apa tahu ni? Ntar mau kesana kan ni? Iya. Yang tak si Angel si Cencen katanya. Tahu tu ntar. Tommy ikut ya? Ini Yihwang lagi makan lama nih. Oh Yihwang, enak yang cepetan tapi suruh berangkat. Mama di mana? Mak, Caca emang mau ikut? Iya dia lagi jalan, kamu lama lama sih. Itu dia neng. Yang nunggu di gerobak siapa yuk? Si Hitam. Si Aca. Suruh tunggu aja. Aca ikut gak? Aca. Kamu tuh gimana sih? Makanya lama banget. Iya. Ntar dia berhenti, ntar dia makan. Makan tungguin dia lagi, tungguin dulu dia makan. Gua makan, cepetan nih gua ya. Gua bingung malu. Aneh. Jantan ternyata tunggu di gerobak. Nanti di gerobak ya, Aca. Aca ikut enggak, Aca? Oh. Aca ikut enggak? Oh ya. Aca ikut enggak? Aca ikut enggak? Iya. Lagi jalan. Kalau mau nih, kalau mau nih lu di gerobak. Aku lagi masih kencan, lu kerosin dulu, Mak. Ngapain? Lu anterin kacang buat si siapa? Chico Jimmy. Berarti Ji? Lo aja siwa masih si Jimmy ada. Si Jimmy ada di mana? Sudah di jemput tomonya. Sudah jemput si Cendan? Iya. Oke ya. Tanya dia. Berarti Ji? Berapa botol? Dia nanyain, dia bilang kita kalau habis dari rumah duka kemana lagi ya? Pulang kan? Jadi lu pulang masih kaya tadi, gue bilang. Eh. Gue udah capek. Lagian makanya aja pagi-pagi. Eh, itu. Gue bilang gak jelasin lo. Si Jamie kasih berapa botol? Si Jamie kasih 12 kali. 5.
7 Eh, dan cepat. Ikut ke lomba. Ini kita mesti ke pasar anyar, ke Roxy, ya putihnya, cek. Ya kan ya? Kan mesti beli kacang. Kuahnya dari mangkok, kalau mau hasilin itu udah jadi sih. Tadi aja yang masukin dulu. Udah, udah beres. Kamu pakai bandok. Anak lu yang makan. Videoin. Kasih anak yang makan. Ngapain? Aku gak ngerti. Videoin. Dia udah tahu. Tapi lagi makan itu. Ngapain videoin segala. Ini gue mau kasih si Kim. Beli jeruk aja kali ya. Terserah. Apa aja. Cangli. Kamu pakai bandok kamu. Duit aja lah. Pasti ya. Duit aja mau kasih aja cepet. Itu mau kan rambut tuh begitu. Gitu aja dah. Bisa keluar lu. Kasih itu aja. Gimana? Gimana gue tadi dari gua kalau kasih itu jam berapa lah? Masa? Emang sih itu ini gue pakai dia kerja sendiri. Iya dong, pasti lo. Iya. Ya kasih cian dulu. Jadi terakhir aja mau kasih. Makanya. Iya. Siapa masa kita yang begitu nih mau cek dia? Jadi kasih 7 botol nih. Si Jenny kasih 7 botol. 12. Iya. Berapa botol? 7 ya. Kalau bisa tadi makanya gua kasih aja kan ya. Berapa botol? 7. Tuh, dengar ya, Wak? 12. Tuh, dia ngomong 12 tuh, yuk. Ngomong. Udah cepetan habisin. Gina. Ntar, kalau gak ada si Jamie-nya? Lu gak sih, aku makan lu. Hah? Tanya, Iwa. Kalau gak ada si Jamie-nya? Apa? Lu makan Bami. Enggak, Umi. Kalau gak ada si Jamie gimana? Kalau gak ada si Jamie, kasih aja. Itu minta Umi yang makan. Iya. Mintanya? Aku kan, tapi. Iya. Bentar ini aduh. Lu ngapakan gua, makanya Indomie bener-bener capek dah gua. Berapa tuh? Ada minum belum? Ada sebotol, ntar kalau kurang botol lagi. 4. Sama ini 4 tuh. Ya itu orang yang makan yang suruh ngomong gua itu. Saya udah muntah lah bos. 7 ya. Ayo udah kecium tuh sama apa dong? 7 nih ya. Jenny 7. Lo belum bener ya lu mau makan Indomie sekarang ya? Belum bener lu. Sekarang kalau dia ngomong. Gue bebas ya. Ditanya yuk mau makan apa lagi? Dia bilang cari itu. Udah lah. Ada gue bebas lu. Mau bebas lu. Memang ada gua lu. Ini langsung tagi enggak? Benar lu. Langsung tagi enggak? Yo. Ada yang baru enggak? Dari keluarga Ibrahim. Dari di kakinya di bawah. Petrus Sulaiman dalam usia 73 tahun jenazah dikremasi. Kedadak hari Sabtu tanggal 4 Mei berangkat dari rumah duka pada pukul apa? Ngapain ini tuh? Enggak. Kalau jalan juga lapar. Dah.
Ayo sini aku mau telepon. Ntar. Ya ayo tetap di Glodok. Baru besok mau datang. Ya dia mau ngapain emang? Mendingan bapak dia, dia bisa di situ. Enggak. Katanya siang saya mendekat ke rumah duka. Nah sini aku mau telepon. Oh Nando, Nando udah datang duluan kok. Emang, dia udah nunggu di situ. Apa lama bener? Mau datang aja ragu-ragu. Nando emang siapa pak? Anaknya Boan. Boan siapanya? Wah yang bapaknya malah gua Boan. Enggak Boan. Tanya. Boan siapanya? Itu aja sebutan kesayangan Bohau ke si Boan. An? An? Boan? Boan? Siapanya? Adiknya dia paling kecil. Paling kecil si Boan. Nanti ya lu. Pantes lah. Boan. Umurnya palingan 40-an. 44? Bukan 40-an. Jadi aku ambilnya bareng-bareng sama si Ojo. Nah emang iya? Iya kan boy? Nah, kalau hamil barengan berarti si Ojo hamil apa? Iya, si Ojo hamil, si Apoy hamil. Berarti si Ojo hamil Ojo anak? Si Ata juga hamil. Bisa begitu? Dan lahirnya A-nya 74. Terus si wow barengan 73 Boan. Terus si Mama? 73 Boan. Padahal ngiri kali ya? Padahal ngiri. 73 Boan. Terus 74 si Ayu. Itu pada ngiri bos. Si Ayung tahun berapa ya? Ajak Ayung 80. Nah, oh. Ini Ayung ini apa lu? Tengkong bapak lu. Sama sih. Ajak Ayung juga sama. 75 ya? 75 75 ya? 75 Ayung. Oh iya Ayung. Nah terus mamamu 76. Terus setahun Setahun lu. Ibaratnya mantu sama ya sama mertua, jumlah ininya populasinya berbarengan di tahun itu. Berarti kalau diinin keluarga kita udah ada berapa itu keluarga besar lah. Banyak lah ada 150 orang. Pokoknya bisa lah bikin channel YouTube pulang dimonetisasi mah bisa deh kalau mereka nonton channel lu. Cepet dah, maknya bilang mau jalan-jalan katanya. Bayaran belum keluar. Nggak, mau nanya dia. Bayaran belum keluar. Bayaran apa lu? Nah itu kan aku bilang udah transfer kamu. Apa? Dana. Baru deh Ming, dia kan jual-jualin makanan. Mana tadi minta lu jual, lu belanjain lu jualin. Gimana tuh ceritanya? Sabar dah. Sabar nih, dapat uangnya pengen banget setiap hari. Iya, itu kan kasih Demi 7, ada 26. Berarti aku, sisanya nih, ada... udah tinggal dikit, tinggal nasinya 19 ya. Hah? 6. Jadi berarti itu di kantong masih ada 20 gitu ya. Ya. Terus tadi apa sinyal aja? Hah? Ming tahu nih? Orang bewok-bewok jenggot. Enggak tahu lah. Oh iya tahu ya? Siapa? Di dekat proxy. Ke bawah lantai berapa lo? Lantai dasar Iwa, tahu. Orangnya jenggot-jenggot, bewok. Maksud tawarin dia. Si master. Si master. Master. Siapa? Gak tahu yang jenggot-jenggot berewok. Itu engkau yang itu yang jual kartu perdana yang banyak-banyak. Oh, itu. Ah, enggak mau lah. Datang ke situ enggak mau. Ntar aku dijulitin. Mama, ntar aku dijulitin. Malu mana? Malu. Ayo makan. Enggak. Oke, makan. Cepet. Enggak. Oh mama mau kau gini aja. Jadi lu aja. Lu aja. Kalau ketemu kenal. Jadi bawa semua nih ya. Dibawa semua ya. Ya udah. Oh, kemarin kenapa dia enggak mau ke rumah duka emang? Nah, hari ini. Pergi entar. Ya. Imyo. Tahu dia dah.